Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, kita masih selalu diberikan kesehatan, nikmat yang paling mahal oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat melihat alam semesta, nikmat bernafas, nikmat menggerakkan anggota badan kita, nikmat yang sangat-sangat harus disyukuri. Semoga semakin membuat kita beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Hamdan Al-Ghazali akan membahas tentang video "Lahirku karena syahadat, hidupku mengamalkan syahadat, dan matiku pun untuk syahadat." Tonton video ini sampai selesai. Kalau bagus ambil, kalau jelek buang jauh-jauh. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda berdua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Hamdan Al-Ghazali akan menjelaskan tujuan hidup sebenar-benarnya dalam fananya dunia ini. Dunia yang penuh tipuan, fata morgana, kilauan harta benda, yang sebenarnya kita dibuat berbeda, dibuat saling merendahkan, dibuat berkasta, baik kaya ataupun miskin, adalah persepsi manusia semata. Kaya dengan rumah super mewah, tidur di tempat yang ber-AC, pakai mobil mewah, serba gadget mewah, pakaian serba mewah, hanyalah persepsi semu yang merupakan buatan manusia supaya ada penghancur, pembeda, dan untuk merasa lebih baik dari yang lain, untuk perang ego dan ingin dipuji oleh manusia lain. Yang hal inilah awal tipuan dunia, yang karena perbedaan inilah yang menjadi drama hidup di dunia. Kalau baik ilmu ini ambillah, kalau tidak baik buanglah jauh-jauh. Di sini akan diberikan kode-kode rahasia untuk mencarinya bagi yang kuat pemikiran dan filsafatnya. Lanjutkanlah kodenya. Bagi yang merasa ilmu ini aneh, janganlah dilanjutkan, karena akan semakin aneh kalau dicari kodenya. Di dunia ini banyak orang yang mencari jati dirinya dan tujuan hidup sebenarnya mereka untuk apa diciptakan. Banyak yang tersesat mencari jalan. Banyak manusia yang menjadi pencari Tuhan. Banyak yang tidak menemukan Tuhan karena membatasi hanya dengan bermodal pandangan zohir dan akalnya, sehingga tidak pernah bertemu Tuhan. Padahal mereka tidak mau mencari hikmah, tidak mau berfilsafat dari pandangannya, sehingga banyak dari orang Eropa mereka menjadi jati diri yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Kebanyakan orang Eropa menganut faham ini karena pembuktian mereka belum sampai ke pemahaman tentang Tuhan. Banyak peneliti yang menemukan rahasia semesta, mengetahui bahwa ada zat yang mengatur pergerakan alam semesta ini, sehingga mereka percaya Tuhan. Banyak yang menyembah tapi tak kenal yang disembah. Dalam sufi, makrifatlah yang pertama, baru yang lainnya. Makrifat yang pertama dan utama. Kenapa? Karena Anda harus kenal dulu, baru Anda tahu dengan siapa Anda berkomunikasi. Dalam istilahnya adalah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka jelas tak tahu.
Kebanyakan mereka membatasi dan menutupi kekurangan diri mereka karena tidak tahu yang sebenarnya. Mereka para penghafal kitab yang mereka tidak tahu dari mana sebenarnya muncul kitab itu dan kitab yang sebenar-benarnya kitab yang hidup. Kitab yang selalu berbisik kebaikan setiap waktu tanpa lelah dan selalu berlandaskan kasih dan sayang. Tak pandang bulu, tak pandang jenis makhluk apapun, semua karena berlandas kasih dan sayang atau Rahman dan Rahim. Pernahkah Anda melihat kaligrafi tentang syahadat? Seseorang yang membuat itu harus izin kepada banyak wali dan ulama, yang dimana wali dan ulama itu sudah terlepas dari kecintaan dunia. Karena itu menyangkut sebuah rahasia besar yang menjadi ilmu yang luar biasa. Gambar itu dilihat di mana-mana, tapi jarang orang yang memahami dan kebanyakan orang tak pernah mau mencari tahu dan mau memahami. Jasadmu tercipta karena syahadat. Alam semesta ini hidup karena syahadat. Daun yang tumbuh, hewan melata, ikan di laut yang berjuta jenis hidup bergerak karena syahadat. Hewan yang terbang semua tergerak karena syahadat. Yang syahadat itulah alasan utama dunia diciptakan dan supaya manusia memahami syahadat tidak hanya mengucap saja. Bagaimana Anda bersaksi sedang yang disaksikan tidak dikenal? Bagaimana Anda transaksi jual beli tanah sedang Anda hanya penjual, pembelinya tak ada? Gerak alismu, gerak sendimu, tumbuhnya rambutmu, berkedipnya matamu, itulah tanda syahadat yang nyata pada dirimu. Engkau diciptakan dengan segala hal sempurna yang telah diperhitungkan, yang di dalam Al-Quran manusia dirancang dan diciptakan dengan sebaik-baiknya, bukan dengan main-main. Itulah karya syahadat. Syahadat itu adalah kelakuan hidup yang diamalkan. Hidup berlandaskan syahadat dan berfilsafah bismillah yang bertujuan mendamaikan alam semesta, baik sesama manusia kepada hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Hidup atas dasar cinta dan sayang, menghilangkan semua penyakit hati yang ada dalam diri. Hidup dalam syahadat yaitu ikhlas menerima apapun takdir zat yang sempurna, baik susah, miskin, kaya, sakit, dan lain-lain. Dalam hidup mengamalkan syahadat bahwa hidup harus menjadi rahmat untuk sekalian alam. Setiap hadirmu adalah kesenangan, kebahagiaan bagi orang lain. Karena kamu adalah pencerah, penyemangat, pendukung, penasihat bagi yang tersesat. Kebahagiaan yang terpancar abadi seperti cahaya mentari menyinari gelapnya bumi, dimanapun kau berpijak, karena engkau tahu yang fana. Engkau tahu yang tipuan belaka, tahu yang sangkar atau warangka, dan tahu yang keris atau isinya. Kelahiran dan kedatanganku di dunia karena syahadat. Hidupku di dunia ini untuk mengamalkan syahadat. Tujuan matiku pun untuk syahadat, karena tubuhku inilah syahadat itu sendiri. Sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga pesan-pesan yang bermakna dalam, yang merupakan kode-kode penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali, bisa memahami dan mencari tahu lebih dalam dengan mursid-mursid masing-masing ataukah guru-guru masing-masing, yang di sini adalah penjelasan tentang makna syahadat di dalam diri.
Dukung channel ini dan kembangkan dengan membantu mengklik lonceng merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Dan sebelum menutup video ini, Anda akan melihat video baju sufi. Sekian, semoga berkah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.